Kalau menikah itu dalam bahasa ceramah saya di YouTube ikhwas sekalian dan akhwat adalah jalan tol menuju ke surga. Seperti enggak ada rintangannya. Asal antum sudah menikah, itu sudah sangat mudah masuk ke dalam surga. Kalau antum mau sedekah, sedekah paling afdal kepada keluarga, istri dan anak, termasuk suami, orang tua, ya, kerabat. Dan ini dalam pernikahan. Kalau antum mau berbuat baik dengan orang, misal contoh kita mau aplikasikan hadis Nabi SAW, aku memenuhi hajat satu saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjidku ini, di Masjid Nabawi, sebulan. Tahu i'tikaf teman-teman? Kita mengikat diri 5 waktu sholat di masjid. Sholat-sholat sunnah di masjid. Berdoa antara azan dan iqamah. Baca Al-Quran, majlis ilmu. Banyak sekali yang kita dapatkan dalam i'tikaf. Semua rangkaian i'tikaf itu, kalau di Masjid Nabawi, apalagi sholatnya dilipat gandakan 1000 kali lipat, itu bisa didapatkan dengan memenuhi hajat satu muslim. Misal teman antum bilang, akhi, ukhti, tolong antar saya ke toko itu. Baiklah, kita langsung antar dia. Atau kita tunjukin alamat. Atau kita jenguk pada saat dia sakit. Atau apalah, dia titip beli sesuatu. Maka itu lebih baik ya, daripada i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan. Itu hadis ini teman-teman, banyak orang fahami, selalu dia kejar di luar rumahnya. Padahal dalam rumah, istri ada, suami ada, anak ada. Berapa kali kita sebagai suami harus penuhi minumannya, makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, transportasinya, istri dan anak kita. Setiap hari kita lakukan. Setiap hari kita dapat pahala i'tikaf di Masjid Nabawi. Orang gak fikir itu. Hajat seorang istri, penuhi hajat suaminya. Masakkan makanan, belanja di pasar, rapikan bajunya, hilangkan letihnya, layani biologisnya. Ini semua lebih afdal daripada i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi. Ini luar biasa. Dalam rumah ada. Semua ada dalam rumah. Mau sedekah ada, mau berbuat baik sama orang ada, semuanya ada. Ini jalan tol. Bahkan seorang sahabat mengatakannya, Rasulullah, saya punya dirham, saya mau sedekah, siapa yang anda sarankan? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masih punya. Kata Nabi SAW, istri dan anakmu, keluarganya. Lalu, saya masih punya ya Rasulullah, pembantumu. Saya masih punya ya Rasulullah, kau lebih tahu setelah itu. Nabi SAW jadikan sedekah itu afdal. Bahkan kata Nabi SAW, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, dinar yang kau infakkan untuk jihad, dinar yang kau infakkan untuk pembebasan budak, dan dinar yang kau berikan kepada keluargamu, istri anakmu, jauh lebih besar pahalanya, mengalahkan pahala infak jihad di jalan Allah SWT. Jadi di rumah tangga itu ada semuanya, tinggal bagaimana kita baik-baik mengemasnya itu.